lagi proses gergaji kayu nangka, lur. Oh.
lur setelah dirajang. Bagus banget galihnya. Nah, ini sudah saya jejer satu persatu lur, biar kalian bisa lihat dengan jelas motif-motif galihnya ya. Muter-muter bagus sekali lur. Ini kemarin kalau masih basah baru dibelah ya, kuningnya banget loh. Ini di HP nggak terlalu kuning, tapi sebenarnya nih kuning banget. Nggak tahu, mungkin karena pencahayaannya ya. Ini ada yang saya belah 6 cm, yang dua ini 6 cm, yang ini karena pangkal ya, bongkotan bawah, jadi nggak sampai bulat full. Jadi agak sayang sekali. Itu sebenarnya rencananya mau tak bikin tatakan bonsai lor, yang agak tebal 6 cm. Enggak tahu nanti masih bisa kelihatan bagus atau enggak, saya ukir. Terus yang 5 ini agak tipisan. Itu nanti sebenarnya masih terlalu besar sih, mau pengen nyoba bikin meja resin gitu yang ada video viral kemarin ya, dari Metawork atau apa gitu, saya agak lupa nama channelnya itu. Kok kelihatannya bagus banget pakai irisan bulat-bulat seperti ini ya, urusan irisan mentimun atau wooden slice, seperti itulah ya namanya. Tapi nanti malah menghabiskan banyak sekali budgetnya lur, buat beli resinnya ya. Nggak tahu, tapi ini juga cuma 5. Nanti kalau ada tambahan lagi mungkin dipikir belakangan sajalah, mau jadikan meja atau telenan. Pokoknya kalau nggak jadi meja ya jadi telenan gitu aja ya, yang bulat-bulat ini. Sekarang saya tunjukin yang papan-papan pendekan ya, ada yang bagus banget soalnya seratnya. Oh ya lur, ada yang kelupaan ya, untuk ukuran panjang lebarnya atau diameternya kita coba ukur dulu dari kulitnya, nggak usah diikutin ya. Ada sekitar 37-an ya, 36 lah katakanlah. Sulit sih ya, 2 tambah 8 ya, kira-kira 35-an lah. 3 katakanlah sendiri, misalkan sudah dikurangin sama kulitnya sekitar 35-an ya, mungkin ya 35 cm. Terus yang ke sini 4 4 5 4, ya 40-an lah, 40-an ke atas. Terus untuk galihnya ini berapa lur, dari kuning ke kuning ini ternyata masih 30 ya, 33 untuk lebarnya di sini, 25 lebih, hampir 27 ya yang paling kecil ini ya, seperti itu. Mungkin sama aja dengan yang ini ya, ini juga lebih nih. Nah, ini untuk panjangnya juga pokoknya 40 up lah. Terus yang paling pendek ini berapa ini ya, pokoknya 30 lebih juga lah, 38 ya, 35 anak paling pendek, 35 gitu, 35 lebih sebenarnya. Seperti itu untuk ukurannya ya.